Halo bro. Balik lagi di showroom kami THB Motorsport. Hari ini kita mau nge-review 2 unit sama-sama tipe SE, sama-sama tahun 2014. Kita lihat yang warna merah dulu nih. Ini di depan saya juga 2,5 FI SE tahun 2014, barangnya sangat mulus guys. Bisa dicek aja langsung maupun di video kita nih. Bisa dilihat masih sangat mulus, ban masih tebel dan masih ada rambut-rambutnya. Masih bawaannya Kawasaki. Posisi samping sebelah kiri masih sangat mulus. List dan cat kita jamin masih orisinilnya Kawasaki, bukan repainan maupun list gantian. Kita jamin nih masih orisinilnya. Kita lihat dari kaki-kakinya masih bening banget tuh gearnya, baut-bautnya. Bodi samping belakang masih mulus. Nah, kita lihat kilometernya. Ini kilometernya berjalan 6.000-an. Asli ya, bukan resetan. Tahu motor olahan, boleh dicek langsung. Kita dengerin suaranya. Suaranya masih adem banget ya, masih bawanya Kawasaki. Lampu listrikan masih nyala semua. Sen nyala, kanan kiri juga nyala. Kita dengerin suara mesinnya di depan. Mesinnya masih adem banget ya. Masih enak banget bro. Ini kondisi masih standar semua dari knalpot. Body masih standar semua, belum ada aksesorisnya. Silakan yang pengen standar nih kita ready. Kita lihat dari kaki belakangnya. Piringan juga masih tebal, belum begitu haus. Haus dan baret dalam ini masih baret-baret biasa, belum dalam banget. Body belakangnya sayap sebelah kanan miring ke depan. Oke, jaminat nih. Ini kita bisa pakai kartu kredit, yang punya kartu kredit bisa ajukan di showroom kami. Dan untuk pakai leasing juga bisa. Kita punya leasing pribadi, ada leasingnya kerjasama. Ini DP-nya murah saja, cuma 6 juta sudah dapat Ninja FI tipe SE. Silakan nih. Kondisinya dijamin grace, tidak kecewa dan dijamin puas. Oke, kita ke sebelahnya. Ini ada SE juga, tapi ini tahunnya 2014. Ini warna hijau, yang ini tadi warna merahnya. Silakan. Ini warnanya khas Kawasaki banget. Kondisinya masih sangat best, mulus. Oh ya, ini untuk knalpotnya dipintas sama orangnya ya. Nah, ini nanti kita standarin karena yang ini dipintas sama orangnya. Lihat dari sayapnya, tangki masih sangat mulus banget. Kaki-kakinya, piringannya lebih dekat, masih sangat tebal, belum begitu baret habis, ini masih baret biasa. Bodi belakang
Ini kita lihat dari kilometernya nih, biar sama-sama enak. Kilometernya berjalan 12 ribuan. Kita cek suaranya juga. Nah, tuh suaranya yang knalpot racing seperti ini. Kalau yang suaranya agak adem yang kayak tadi warna merah. Kita dengerin suara mesinnya. Listrikannya dari sen masih normal, masih nyala, lampu juga nyala, masih aktif. Sen sebelah kirinya kita lihat masih nyala juga, klaksonnya juga aktif. Kita lihat gear belakang. Masih bening dan masih tebal banget tuh. Tuh. Belakang. Ban juga masih bawahnya Kawasaki. Masih ada rambut-rambutnya. Lampu belakang nyala. Silakan nih yang minat langsung aja datang ke lokasi. Dan kita juga bisa pakai kartu kredit juga. Yang punya kartu kredit silakan ajukan di showroom kami. Kita juga bisa pakai leasing, kita punya leasing. Kita ada Adira, silakan. Ini DP-nya murah saja, cuma 6 juta sudah dapat FISA. Silakan. Yang minat datang langsung, buka aja Google Map showroom THB Motorsport Bekasi. Oke, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.